balik lagi di channel Bully Kulineran guys. Hari ini kita lagi jalan-jalan di Jakarta dan cari makanan enak. Hari ini lagi sedikit unik karena kita ke sup durian lapan-lapan. Apa yang kita mau makan? Pasti sesuatu dengan durian. Nah, ini kita bikin dua video. Di video hari ini kalian akan lihat aku cicipi sup durian keju. Dan di video berikutnya kalian bisa lihat pancake durian. Itu tadi kita dengan sangat enak. Ayo, kita langsung mau mulai. Dan kita sudah dapatnya. Coba lihat ini. Wow, kita dapat di sini. Es durian kita bisa lihat ada kelapa, ada pla, ada apa ya, dan ada juga keju. Sedikit disembunyi tadi di foto di dalam menu itu kelihatan lebih menarik karena kecunya di atas semua. Let's start guys. Okay. Ini wangi durian tidak terlalu keras di sini. Sebenarnya kenapa ada sedotan di sini ya? Ini aku cicipi, apakah kita bisa lakukan sesuatu dengan ini? Wow, sangat kental ini. Sedikit rasa durian ini, tapi nggak terlalu banyak. Nggak tahu apakah itu mungkin cuma terlalu dingin, karena emang sangat dingin ini. Jadi mungkin rasanya belum beneran keluar. Coba lihat ini. Nah, oh, ini semua es atau gimana ini ya? Kalau nggak salah, es. Menarik ini. Nah, katanya kita harus coba aduk ini dulu. Saya jarang makan yang gini kan. Wah, ya ayo. Sekarang kita bisa lihat di sini kejunya. Ini dingin banget ini. Wow. Jadi tadi itu aku pikir bukan flat tapi susu kental manis. Katanya itu tambah enak kalau kita campur. Wow. Ini sudah nggak kelihatan durian dan semua. Ini cuma dicampur sekarang kelihatan seperti musim dingin di Jerman. Di ya ini coba lihat. Nah, asing nggak? Wah, oke lagi ayo. Asing nggak? Kelihatan benar-benar seperti kalau lagi agak bahaya di jalan kalau musim dingin dan yang salju sudah meleleh lagi. Wow, kalau kamu ikut tim aduk atau tim tidak aduk ya? Ayo kita cicipi apakah sekarang habis aduk emang sensasinya beda. Oke, sekarang benar-benar rasa durian. Ada sedikit keju juga masuk mulut. Menarik banget aku pikir. Agak susah makan itu dengan sedotan. Kita coba begini. Ayo. Oh, sangat dingin. Tapi enak nih sebenarnya. Aku pikir untuk aku sebenarnya sangat boleh ini. Nah, untungnya aku sangat suka durian kan, karena yang di belakang kamera, di situ dia sudah lihat lagi, dia sama sekali nggak suka durian dan biasanya juga nggak bisa tahan aromanya ya. Tapi hari ini dia kuat karena di sini emang tidak terlalu wangi. Ini juga harganya cuma 18.000 untuk ini, untuk sensasi ini. Ini lagi di jalan gede itu di dekat PRJ, aku nggak tahu yang bandara lama itu, di samping Coto Makassar yang minggu lalu kita makan. Okay guys, aku mau habisin ini dulu dan kalian juga jangan lupa subscribe di bawah tombol di situ, klik untuk subscribe sehingga kamu nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa besok ada video pancake durian, jangan lupa ya. Okay, seperti selalu guys, jangan sedih, aku pasti akan kembali.